Nggoning yang harapan revolusi industri 4.0, peran jurnalis diperdih mampu mengakses jurnalisme 4.0. Era jurnalisme 4.0 diorong lebih mampu medar informasi panganyarna, turta langsung ke masyarakat. Kukituna masyarakat bakal lebih gampang mengakses informasi. Yang harapan era revolusi industri 4.0 anu sakumna industri dumasar kana teknologi, peran media massa jeung jurnalis oge diperdih sangkan mampu mengakses era jurnalisme 4.0. Jurnalisme 4.0 dierong lebih mampu nyumebarkan informasi secara aktual atau panganyarna tur langsung ke masyarakat, kukituna masyarakat bakal lebih gampang lebah mengakses informasi. Sakuman nu dipedar dina sawalan dikokolakeun ku sajumlah wartawan atau jurnalis jeung para mahasiswa di lalewak Jalan Banda Kota Bandung poe Sabtu beurang. Pangogan revolusi industri 4.0 kudu mampu disanghareupan ku peran media. Kukituna masyarakat bisa nampai informasi anu gancang tur tamerna. Nol ini sekarang proses bertransformasinya seperti apa saja, kemudian di dalam kegiatan jurnalisme 4.0 tersebut apa saja yang bisa dimanfaatkan, teknologi itu teknologi yang bisa digunakan, dan dalam prosesnya nantinya akan didapatkan hasil yang bisa dilakukan proses validasi secara langsung. Ya, tantangannya dia mengamati dia harus update, artinya tidak boleh meninggalkan itu, dia harus minimal apa sih 4.01 itu, nah, mungkin harapan, mungkin paradigma jurnalisme 4.01 ini pertama, kita sih mungkin nggak tahu siapa penamanya, nggak tahu, tetapi nyebutnya kita mungkin coba dorong ini pertama. Upama era jurnalisme 4.0 bisa nuturkan revolusi industri 4.0, dipiharap bisa nuturkan akses lebah nyumbarkan bewara anu gancang tur merenapikan masyarakat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.